Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan melihat trailer dari Jendela SMP Hari Ini. Nampaknya kali ini Joko datang ke ruangan pemilihan OSIS bersama dengan Raguel. Nampak kali ini Wulan dibakar api cemburu melihat kedekatan Joko dan juga Raguel. Joko pun tidak enak dengan wajah Wulan yang begitu cemburu melihat dirinya dengan Raguel. Namun itu yang harus dilakukan Joko saat ini. Dan Wulan pun kali ini penuh dengan Joko dan mengingatkan kepada Joko bahwa Joko sangat serasi bersama dengan Raguel. Di lain harinya kali ini Roni sedang bersama Zora, namun Santi memergoki Roni bersama dengan Zora sehingga Santi begitu sedih dan menangis melihat kebersamaan Roni dan juga Zora kali ini. Walaupun Roni masih sayang, tetapi Roni tetap harus. Itu yang membuat Roni merasa sedih sekali melihat Santi menangis di hadapannya. Di lain halnya nampaknya kali ini Joko dan Damar saling bertemu dengan Wulan dan mengajak Wulan. Namun ternyata kali ini Wulan memilih bersama dengan Damar. Apakah kali ini balasan kecemburuan Wulan kepada Joko ya guys, yang pada akhirnya kali ini Wulan mengikuti ajakan Damar dan bukan ajakan Joko. Dan akhirnya pula kali ini Wulan pulang sekolah bersama dengan Damar, bukan bersama dengan Joko. Itu yang membuat Joko kali ini sangat kecewa dan sedih dengan sikap Wulan tersebut. Sementara itu di lain halnya kali ini Cumi dipanggil oleh guru karena kinerja sebagai ketua OSIS tidak membuahkan hasil. Guru-guru pun sangat kecewa dengan kinerja Cumi kali ini. Sementara itu nampak hubungan Billy dan juga Cumi sangat-sangat panas nih guys. Kira-kira apa yang akan terjadi keduanya kali ini ya guys setelah mereka bertemu satu sama lain. Makin seru aja ya guys, apalagi nampak kali ini Biri sedang marah terhadap Cumi. Di lain halnya Wulan nampak begitu kaget pulang ke rumah setelah di rumah ada Bu Vivi. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Wulan dengan kehadiran Bu Vivi di rumahnya ya guys. Semoga kali ini Joko bisa menolong Wulan. Saksikan terus DJS setiap hari ya guys, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.